Halo sahabat Korsel, kembali lagi di 5 Korsel. Kali ini 5 Korsel akan membahas 5 drama Korea yang diperankan oleh Son Ho Jun. Selain What Is Love, Son Ho Jun merupakan aktor ternama Korea Selatan. Ia makin bersinar setelah membintangi drama-drama dengan banyak adegan komedi yang kocak. Dan inilah dia 5 drama Korea yang diperankan oleh Son Ho Jun. Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya. Lanjut ke videonya. Drama yang pertama adalah Reply 1994, merupakan drama kedua dari seri Reply. Seperti judulnya, drama ini mengambil setting tahun 1994. Pada tahun 94 diceritakan ada 6 mahasiswa dengan beragam karakter dan berasal dari berbagai provinsi berbeda, tinggal dalam satu rumah kos yang sama. Son Ho Jun berakting sebagai Haitai yang absurd dan kocak, tapi setia kawan. Drama kedua bercerita mengenai Choi Yong Jin, kepala detektif yang tangguh, merupakan ibu tunggal. Ia harus membagi waktu antara merawat dan membesarkan putrinya, Ha Eun, serta menangkap para kriminal yang brutal. Son Ho Jun memerankan tokoh bernama Han Jin Woo, salah satu seorang anggota dari skuad detektif yang dipimpin oleh Yong Jin. Drama selanjutnya merupakan drama keluarga yang menceritakan tentang Kim Min Pung yang lari dari Korea Utara menuju Seoul, Korea Selatan, memiliki kehidupan yang sulit. Ia kemudian bertemu dengan Lee Jang Gu yang diperankan oleh So Hon Jun, yang ternyata adalah teman masa kecil ketika keduanya bersekolah di Makau dan sebelum kepindah keluarga Min Pung ke Korea Utara. Drama yang keempat merupakan drama yang makin melejitkan nama So Hon Jun. Aktingnya dalam drama ini super sekali, begitu pula chemistry-nya dengan Jang Nara. Ceritanya sendiri berpusat pada mantan suami istri yang secara misterius melakukan perjalanan waktu ke masa lalu di tahun 1990-an saat keduanya masih menjadi mahasiswa. Meski sempat saling membenci dan tak suka satu sama lain pasca bercerai, karena perjalanan waktu tersebut, Bang Do dan Jin Ju justru akhirnya menemukan kembali apa yang sempat hilang dari hidup mereka. Drama yang terakhir bercerita tentang Go Aerin dan Kim Bon yang saling bekerja sama untuk mengungkap misteri di balik kematian suami Aerin, sekaligus penyebab kekasih Kim Bon meninggal 3 tahun sebelumnya. Memadukan genre action, thriller serta komedi, Terus Behind Me banyak menyajikan adegan-adegan kocak yang mengocok perut, selain dengan adegan action yang kece. Terutama karena Aerin yang awalnya merupakan ibu rumah tangga biasa harus menjadi mata-mata untuk mengumpulkan informasi. Song Ho Jun berperan sebagai Yong Tae, tokoh villain dalam drama ini yang dikatakan memegang kunci atas misteri di balik konspirasi yang menyebabkan kemalangan dalam kehidupan Aerin dan Kim Bon. Dan itulah dia 5 drama Korea yang diperankan oleh Son Ho Jun. Selain What Is Love, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang. Follow Instagram kita di @5korsel, kunjungi website kita di 5korsel.com. Terakhir, terima kasih, Gomawo.